nih kak. Eh, beli mana? Depan kantor. Oh, yang di situ ya kak? Di situ. Ayo kak. Kakak nggak mau lanjutin kuliah kak? Langit, kan kau udah pernah bilang kalau mau lanjut kuliah. Kamu udah nanya ini berkali-kali. Kalau kakak kuliah, yang menuhin biaya keperluan kalian siapa? Kalau kakak kuliah sambil kerja, nanti kebagi dong gaji kakak sama keperluan kuliah. Yaudah, makan mama. Lagi. Ya, mau gimana lagi, Bang? Aduh, panas banget ya. Emang lagi panas banget sekarang. Bang, si jantung berapa ya? Tuh, ingin aja. Wah, langit? Ini langit bukan sih? Iya, Bu. Kok kamu di sini? Bukan kamu sekolah. Masih pakai seragam sekolah lagi? Naik aja deh, Bu. Oh iya. Santan. Panas banget ya Bu. Bu, bentar Bu. Motornya mati, maaf ya Bu. Saya diem-diem kerja, Bu. Semenjak ayah sama bunda meninggal, Kak Bulan tuh kerja sampai berhenti kuliah. Padahal saya udah nawarin biar saya aja yang kerja. Tapi Kak Bulannya tetap keras kepala. Ya ampun, Pak. Saya prihatin ya. Semangat, Langit. Ibu, makasih ya, Bu. Udah bisa, Bu. Siap, Bu. Makasih ya, Langit, udah nganterin. Ya, Bu. Helm. Helm, Bu. Tapi ini banyak banget, Bu. Udah, gak apa-apa. Semoga bisa bantu ya. Makasih ya, Bu. Salam. Dek, abang kemana? Gak tahu kak. Udah jam segini lagi. Oh iya kak, tadi ada surat dari sekolah Bang Langit. Suratnya ada di meja. Aku tidur dulu ya, Kak. Iya. Malam, Dek. Malam, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana?
mana aja kamu? Rokom. Langit. Apalagi sih? Ini apa? Wijaya, itu SP dari sekolah tulisannya kamu bolos berhari-hari. Kamu tuh kapan aja sih? Udah apa kakak? Udah deh, aku lagi males debat. Perlu kakak urutin dari A sampai Z. Seberapa peduli kakak sama kamu? Kamu nyuciin baju kamu, nyetrikain baju kamu, masakin kamu sarapan terus sekarang kerja. Buat buta kamu. Aku pernah minta nggak? Sekarang aku tanya, aku pernah minta nggak sama kakak? Aku cuma minta kakak tuh jangan berhenti kuliah. Cuma itu mau aku, kak. Terus siapa yang mau cari uang? Yang bakal jadi aku juga bisa, kak. Aku bisa. Jangan tinggi suara kamu sama kakak. Kakak itu anak pertama. Udah tugas kakak untuk jagain kalian semua. Ya terus kenapa kalau kakak anak pertama? Semenjak ayah sama bunda meninggal, kakak tuh terlalu egois. Ngelakuin apa-apa sendiri. Ini tuh sendiri. Gak pernah nanya pendapat aku. Aku emang adiknya kakak. Tapi bukan berarti aku masih dewasa kakak. Karena kamu itu masih bertingkah kayak kecil. Kamu sebenarnya sayang gak sih sama kakak? Kakak tuh capek langit, kakak capek. Apa susahnya sih nurutin apa kata-kata kakak? Cuma pengen kita bahagia. Sekarang jelasin ke kakak. Ini aspek kenapa? Aku kerja. Buat apa sih kamu kerja? Kurang selama ini kakak kerja buat kamu. Kerja jadi apa? Pengamen. Badut di jalan. Kalau kamu belum tahu, aku kerja buat menghidupin diri aku sendiri. Biar kakak tuh gak usah repot-repot. Sama aku tuh mau buatin kakak buat bayar biaya lesnya Bintang itu. Menurut kamu alasan yang bagus. Sekarang kamu mau ngerepotin kakak dengan SP kamu. Kakak apa susahnya sih bilang terima kasih? Kakak tuh gak pernah menghargain usaha aku. Itu kok makin ke kamar. Belajar yang benar. Gak usah kerja-kerja. Sekolah buat nulis SP kamu. Kak, makasih ya. Ya salah paham deh.